Eh? Di mana? Banyak kerja lah, tiga puluh kan. Oh. Ini bawah dinas mana? Bukit. Bukit? Ha, Bukit. Lepas tu kalau kita rap di Bukit nak? Dah, jangan lari bang. Alamak. The one and only yang bukan plate Malaysia. Steady eh? Steady. Ya. Yeah. InsyaAllah steady. Hotel kan dalam hari ini. Abang, kapitan bang. Assalamualaikum. Ladies and gentlemen, welcome to Thailand! Dengan pelbagai dugaan dan cabaran hari ini, Sam Motor Southern dan juga seorang Central menyebut selamat sampai Sadau. Kami lambat masuk Sadau hari ini sebab ada beberapa dugaan-dugaan yang tak dijangka lah yang telah berlaku kepada sebiji motor kawan kita. Ada kejadian breakdown menghala ke sini dekat area Kedah tadi. Tapi macam mana sekalipun, kita datang sama-sama. So, kita settlekan perkara itu sama-sama. Walaupun lambat, tapi masuklah juga sama-sama.
fleet of Siam motor 800 MT from Southern sampai. Dah berapa jam lah right daripada? Kalau itu 1.5 pagi ni. Ha. Sampai sampai lah. Oh, ini sikit. Ini sikit lagi boleh buat embat dah ni. Saya tak tahu nak cakap sama malam dalam bahasa Thailand macam mana. Tapi sekarang kita dah kat homestay. Waktu dah malam. Abon House 2 kat Hat Yai. Orang lain semua penat sebab diorang ride daripada JB dengan Singapore. So saya macam biasa lah. It's time to merayap. Ciao. ผิดมากไหมที่ฉันไม่ได้เก็บไว้ให้เธอใช้เป็นคนแรกที่เคยกอดที่หอมแก้มที่ฉันเคยทำให้ใครผิดมากไหมที่พูดว่ารักที่เคยบอกไปว่าคิดถึงใครฉันเคยเจ็บฉันใจเสียใจ oh, oh. Makan mantap bro. Mantap eh? Mantap. Kalau kena jalan jauh tapi makan ni macam puas hati ke tak puas hati? Betul-betul puas hati lah. Jay, terima kasih pada you lah. Betul-betul aku tak harap. Makan ni macam sedap. Aku pun tak pernah. Betul cikgu? Happy. Cun-cun. Cun-cun. Power. Makan mantap bro. Jauh-jauh ni travel. Makan ni bro. Puas hati bro. Kalau ajak repeat lagi nak? Definitely bro. Tapi tapi pagi-pagi balik petang lah. Boleh? Tapi pagi-pagi balik petang lah. Definitely bro. Makan sini, duduk sini, tidur sini je bro. Kena jadi ikan lain macam. Kun si ten mi akan jai se. The next morning.
Apa macam bro? Jalan pantai ni macam mana? Interesting, first time jalan. Panas tak? Dia panas ada, sejuk ada, macam pakai dobi dia bro. Dia basuh, dia keringkan, dia basuh lagi, hujan dia keringkan lagi. Tak pakai shampoo je. Pakai shampoo, automatic bro, clean lah. Terus boleh mandi atau motor? Definitely bro, nanti bawa soflan lagi sekali ya, next time. Pakai soflan, ini basuh kering balik, basuh lagi. Bau abang? Bau. Bau eh? Tom Yam ni sedap. Mantap. Macam bang, okey. Respect kan jalan macam gini? Taklah, okey je jalan ni. Okey, sebab kita akan nak ikut betong, ikut jalan tu. Okey. Sebab kita sampai sini kita takkan bawa patah balik keluar dah. Ya. Tak ada jauh sangat lah, lagi dalam 40 kilo lah jalan macam ni. Dengan? Okey, dia orang YouTube. Kita sekarang ni dekat Crescent Cave. Alhamdulillah semua selamat sampai, bermula daripada hari Jumaat ni tadi, right? Walaupun hari ni ada hujan kering, okey je lah kan. As long as everybody is safe, alhamdulillah, syukur. So nanti kan lepas habis nombor 2 ni, kita akan terus ke Betong dan akan stay kat sana pula untuk malam yang kedua. Cheers. Alhamdulillah sampai dekat Betong homestay Phoenix House.
So nanti malam macam biasa merayap betul. Dan of course merayap betong malam ni yang pertama selepas tadi isi minyak biker station. Kita masuk sini beli-beli barang shopping and then kita makan dekat sebelah je. Ha, biker station yang ada jual baju tu dengan kedai makannya betul-betul sebelah. Satu owner saja. Aduh, bro. Dah nak balik air ni. Tak sedih? Sedih kerana penat. Jauh. Tapi... Nak sedih ke, Jim? Tapi kalau lepas ni nak repeat sadau lagi ke atau tempat lain? Kita... 100 corner. Apa? 100 corner kita pedang. Kek macam gini. Alah, 100 corner. Macam ni, bro. Kau cakap balik semalam kawan tu jadi apa? Kawan satu? Yang motor hitam tu sebab tadi dekat tadi tu. Dia yang pasal yang satu sekolah tu lah. Member belakang kau kot. Berapa kali mengelecek kau nampak? Dah 3-4 kali lah. Bukan, aku rasa dah berapa tiang aku kena Okay, baik boleh pakai duit ringgit ke. Pasal apa habiskan lu duit Thailand? Bukan kata nak pergi satu ni nanti? Satu minggu depan. Minggu depan eh? Minggu depan lagi? Ada motor siap jalan. Minggu depan lagi? Satu. Wah, gacar lagi. Satu naik wang klien tu ni. Jauh. Tapi biasa. Syok lah. Kita makan dekat tu. Kedai tepi sawang. Guys, kita dah habis kita punya boostingan. Vacation over, kita on the way nak keluar ni. Kita lepak ke Johor pula sekarang. So macam mana overall? First time, bawa bike. Best feelings. Adventure. Dapat belajar banyak benda. Apa yang kena standby, apa yang kena bawa. Itu semua mesti kena tahu. Lagi-lagi, biar satu orang yang boleh main spar nak bawa sekali. Mantap. Mantap. May I to go to my canal?